Tolong! 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 Ya Allah, hujan deh. Mana Kang Cecep belum pulang? Aduh, kemana nya? Astagfirullahaladzim. Cecep kan suaminya Mbak Menur. Tolong. 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 Anas. Tolong. Tolong Cecep. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan Teh Menur. Lo berdua bisa jadi agen di sini. Lo berdua tinggal cari pembeli. Urusan di Jakarta biar gue yang ngurus. Yang penting lo berdua bisa cengli. Masa lo gak percaya sama gua? Hah? Gak percaya? Yang ini enggak. Ini bisnis. Lo harus fair, lo harus jujur. Jangan khawatir deh Bang Tom. Percaya nih sama Ella. Kita berdua tuh gak bakalan curang. Ella janji kok, Ella yang tanggung jawab, ya gak ya? Lo denger? Lo denger kan? Ayolah. Mana sih? Bang? Gue ada oleh-oleh buat lo. Nah, lo lihat nih. Wah, weh, keren banget tuh tato. Ayang keren banget ya. Lo mau gue tato, ha? Ya aku boleh nggak bikin tato gitu? Boleh, boleh, boleh. Aku juga mau. Aku duluan. Boleh, boleh, boleh. Lo berdua aku bikinin tato yang paling keren. Iya, mau nenen ya. Ibu teh lagi keringetan, atuh bager. Mau pakai botol susu dulu ya. Nih. Jangan gangguin ibu, atuh. Ibu teh banyak setrikaan. Nanti kalau nggak selesai, nanti Non Ella marah sama ibu.
jadi tuh. Bagus kan? Iya, bagus banget. Aduh, Nur. Kamu kok repot-repot nganter segala? Aku baru mau ke rumahmu untuk ambil setrikaan. Kamu kan repot, Nur. Masih ada bayi. Tukuna naon, Bu. Pan ayah si Mino, adik saya yang jagain si Dede. Lagi pula karunya, Bu. Bisi bajunya mau dipakai sama Non Ella. Iya. Dia kemarin juga nyari-nyari bajunya yang bagus, Nur. Katanya mau keluar kota. Mau liburan. Aduh, ini resepnya, Bu, liburan. Saya mah boro-boro bisa liburan. Buat makan ge hese, Bu. Kalau Ibu nggak baik mama saya mungkin nggak punya penghasilan, Bu. Dia mabuk. Aja deh. Wah, oke juga dong. Ya udah, kamu simpen di rumah kamu ya. Hah? Simpen di rumah? Kenapa? Kamu takut ya sama istri kamu? Bukan. Aku mau rencana ini tertutup rapat. Jangan sampai ada yang tahu. Termasuk orang tua kamu, ya. Ya udah, yuk. Oh, iya Nur. Hati-hati ya. Enggak, Bu. Enggak, enggak. Non Ella. Ya ampun, Ibu. Ibu ini bego apa goblok sih? Hah? Ibu tahu nggak ini, ha? Tahu nggak ini? Ini pakaian saya mahal, Bu. Kalau kena getah gimana, ha? Campur pakai sayur lagi. Eh, kamu. Pakaian dalam saya udah semua? Udah, Non. Sini. Ini dia nih yang saya cari. Kamu tahu ya, kalau tempat ini hilang, ingat. Gaji kamu nggak akan pernah saya bayar. Nur! 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 Ngapain sih kamu? Sholat lama banget. Ngedoain apaan sih? Tuh, anak kamu nangis. Urusin! Sabar, atuh, Kang. Sebentar. Sabar, sebentar. Lihat amat jadi keperempuan kamu. Cepat! Iya, Kang. Ya ampun. Masya Allah, Akang. Ini kan si Aditnya ngompok. Kenapa nggak diganti popoknya? Kang, kalau kelamaan teh bisa masuk angin, Kang. Banyak ngomong kamu. Aku lapar. Mana makanan? Itu udah ada di meja, Kang. Urusin tuh anak. Bisa nggak sih kamu? Apa-apaan nih? Astagfirullahaladzim. Akang, Pak Malik, Kang, ribut-ribut di makanan. Masa tiap hari masak tempe ikan asin? Kamu kan tahu aku nggak suka tempe sama ikan asin. Masak ini terus. Aku nggak bisa makan kalau nggak pakai daging. Daging, Menur! Daging teh mahal, Akang. Kita teh nggak punya uang. Kamu kan kerja jadi tukang cuci. Terus kamu dagang. Buat apa kamu kerja kalau nggak dapat duit? Hei, awas. Kalau aku cari sampai dapat, awas ya. Ini apa? Hah? Ini apa? Kamu bilang kamu gak punya uang. Hah? Nih, makan nih! Makan! Makan! Kang! Jangan, Kang! Jangan! Diam kamu! Gak usah aku campur! Iya, Kang. Tapi aku gak boleh kasar sama Teteh. Keluar kamu! Keluar! Keluar! Ini apa? Hah? Ini uang, Kang? Iya, Kang. Tapi itu teh untuk modal jualan sayur besok, Kang. Hah? Gak peduli! Akang mau kemana, Kang? Pergi. Saya teh istri Akang. Saya punya hak untuk tahu Akang pergi kemana. Cerewet kamu. Kang Cecep, Kang, Akang jangan pergi, Kang.
belum sih? Belum, tapi aku pasti dapat. Eh, gue disuruh Tommy untuk nanyain barang dia yang hilang sama lo berdua. Barang? Barang apaan? Heh, lo jangan pura-pura ya. Dompet sama ganja 2 kilo. Silakan cepat. Jadi lo berdua disuruh Tommy nyariin gue, hah? Iya. Sebab dia bilang cuma lo berdua yang ada saat barangnya dia hilang. Gue ingetin sekali lagi ya. Di mana lo simpan barang-barang miliknya Tommy? Cepat lo serahkan. Jadi Tommy nuduh gue sama Ella yang ngambil barang itu. Gak usah deh lo pakai banyak bacot. Sekarang lo kembaliin barangnya Tommy. Atau pengen lo perpanjang nih urusan? Bilang sama Tommy, jangan sembarang nuduh. Dan jangan main-main sama Cecep, ya? Pengajar lo! Lihat-lihat lo. Setan. Nur. Iya, sebentar. Nur. Agung, Akang teh kunaon, Akang? Aduh, Akang mah meni gini. Tiap pulang mabuk, saya mah capek, Akang. Ayo, saya bantu, ayo, Kang. Lihat, Kang. Ada apa ini, Teh? Aduh, Mino, tolong jagain dulu ya. Pelan-pelan, Akang. Ya Allah, ya Allah, bajunya Non Ella gosong. Gusti, doaku. Assalamualaikum. Non Ella, ini bajunya. Tuh apaan tuh non plastik? Non Ella yang warna pink. Saya minta maaf Non, pakaiannya gosong. Kamu tahu nggak ini harganya berapa, hah? 1 juta tahu? Bersedia membayarnya, Non. Berapa lama pun saya mau kerja di tempatnya Non Ella. Non Ella nggak perlu gaji saya. Oke. Mulai besok kamu bekerja di sini dari pagi sampai sore, ya. Kamu harus nyuci baju saya, bersihin kamar saya, dan masak masakan kesukaan saya, ngerti? Baik, Non. Tapi kalau boleh, saya datangnya sore ya, Non. Karena pagi-pagi saya mesti jualan sayur, Non. Kamu benar-benar nggak tahu diri ya, Menur? Dikasih hati malah minta jantung. Sekarang serah kamu. Kalau kamu mau, kamu kerja sini. Kalau nggak, ganti sekarang juga 1 juta. Iya, Non. Saya mau, Non. Saya mau. Kalau Bang Cecep mau balik lagi, Abang nggak mungkin tinggal di rumah kontrakan sekecil ini. Abang bisa dapetin tempat yang lebih dari ini, Bang. Benar, Bang. Sekarang, Bang, yang jadi ketua gengnya itu Bang Babo. Tapi kalau Abang mau comeback, Yani yakin, Bang. Kalau Bang Babo itu rela ngelepasin jabatannya itu buat Abang.
Masa sih? Lo tahu kan? Gue udah lama ninggalin dunia begituan. Gue ragu. Gue terus terang sama lo orang nih ya. Saat ini gue butuh pekerjaan yang bisa cepet dapat duit. Gimana caranya? Ya udah. Kalau memang Bang Cecep mau balik lagi, Yani dukung Bang. Bagaimanapun, Bang Cecep ini yang paling nomor satu. Dan Bang Cecep yang paling oke buat kita-kita. Bisik! Maaf, Non. Shh, sayang. Shh, Magra. Sekerja gak sih lo? Nyetrika gosong, ngepel berantakan. Non, saya minta maaf, Non. Saya minta maaf. Maafkan saya, Non. Astagfirullahalazim. Ya Allah, Ella. Kenapa sih? Jangan kasar-kasar dong sama Menur. Ibu tuh pakai mata gak sih? Pakai mata ngeliat gak ini berantakan, ha? Ini semua nih gara-gara perempuan tolongin, tau gak? Ya sudah, ini kan nanti bisa dibersihkan. Sini biar ibu yang bersihin. Gak usah, Bu. Gak usah, biar saya aja, Bu. Sudah, kamu urus saja anak kamu ya. Udah. Sekarang gue mau keluar dulu. Dan lo, Menur, lo gak boleh kemana-mana sebelum rumah ini beres. Ngerti gak? Iya, Non. Iya. Ella. Sudah, urus anak kamu. Ya. Makasih, Bu. Sayang, kamu tahu nggak? Tadi tuh aku marah-marahin istri kamu. Abisnya sebel. Emangnya kenapa? Gimana nggak sebel? Suruh nyetrika? Hei, bajunya pada gosong. Suruh ngepel, airnya berantakan di mana-mana. Apa coba yang dia bisa kerja ya? Nggak mikir dong. Kamu tahu nggak? Di mana-mana yang muda itu lebih galak dari yang tua. Kayak kamu tuh, galak. Ih, kamu tuh orang ngomong serius juga. Terus kapan dong yang kamu nyerahin dia? Janji mulu, ih. Alah, nggak usah diceraiin deh, juga nggak apa-apa. Tinggal-tinggal aja. Nanti kalau kita pergi ke Bali, nggak usah pulang sekalian. Kita tinggal di sana. Gimana? Setuju nggak? Tapi, kamu udah dapet duitnya? Iya, belum sih. Aku belum punya uang. Gimana sih kamu belum dapet duit mau ke Bali? Terus rencana kita batal dong? Kalau ke Bali, pasti ke Bali. Soalnya aku bakalan dapet kerjaan yang penghasilannya cukup gede. Terus kamu dapet duit dong? Banyak! Pasti, sayang. Ya. Lo gak ngaku kalau lo nyolong duit dan barang stok gue. Lo lihat pembalasan gue. Gue bikin batik tulis sampai mampus. Ini buat pembukaan aja, Bang. Nanti kalau relasi Abang tahu, Abang comeback, Beno siap jadi anak buah Abang. Tapi kira-kira gue bisa nggak ya? Soalnya gue udah lama nggak turun ke lapangan. Pasti bisa lah, Bang. Nanti Ani bantu besok. Kita nih yakin kalau Bang Cecep pasti bisa comeback lagi. Bener loh, bantu. Assalamualaikum. Kita mau balik dulu ya. Ya udah, sampai besok ya. Oke. Buat beli susu chai. Ya ya, makasih. Jualan hari ini. Emangnya kenapa? Kamu lagi sakit ya? Ente, Bu. Saya teh tegaduh uang kanggo modal. Saya juga nuju kerja di tempatnya non Ella. Mohon. Di rumah Ella?
Maaf, Menur. Kalau boleh ibu tahu, kamu digaji berapa? Entah, Bu. Saya mah tadi gaji. Kerja nggak digaji? Iya. Soalnya saya teh gaduh hutang ku Non Ella, Bu. Ari Ibu Haji teh naon ka dia? Ya udah, biar kamu bisa tenang. Alhamdulillah suami kamu bisa kerja di bengkel suami saya. Insya Allah besok boleh masuk kerja. Kalau misalnya suami kamu nggak ngerti mesin mobil, nanti akan diajarin. Gajinya lumayan kok. Terus dapat uang makan tiap hari. Alhamdulillah, Ibu. Hatur nuhun Ibu. Alhamdulillah. Akang, alhamdulillah Kang. Besok teh Akang udah bisa mulai kerja di tempatnya Bu Haji. Mohon Kang, dapat gaji, dapat uang makan deh Kang. Wah, alhamdulillah Gusti. Kerja? Kerja di mana? Kerja di bengkel suami saya. Mohon Kang. Saya kerja di bengkel? Iya, alhamdulillah suami saya mau menerima Pak Cecep. Tapi maaf dia nggak bisa kesini. Tapi semuanya udah beres kok. Ya, boleh-boleh aja saya kerja di bengkel. Tapi saya minta gaji 15 juta. Udah keterlaluan sama Bu Haji. Padahal Bu Haji teh udah baik sama kita Akang. Apalagi kalau kita nggak punya uang, kan Bu Haji yang nolongin kita. Lihat aja besok, aku pasti dapat kerjaan yang lebih bagus. Bahkan sekarang aku udah kerja. Nih, lihat nih. Nih, hasilnya nih. Lumayan kan? Saya teh sebagai istri cuma mau ngingetin aja, Kang. Jangan sampai Kang Cecep teh terlibat sama tindakan kriminal. Kamu itu ngomong kayak sama anak kecil. Aku ini udah tua, jauh lebih tua daripada kamu. Jadi kamu jangan kurang ajar begitu. Tapi Kang, saya mah lebih seneng Akang teh dapat gaji kecil tapi halal daripada gaji Akang gede tapi dari hasil tindakan kejahatan. Aku mau tanya, kamu udah bosan kan jadi orang miskin? Nah, sekarang saatnya kita punya kesempatan jadi orang kaya. Lo berdua awasin kemana dia pergi. Jangan lewat satu detik juga ya. Ngerti kan lo? Beres, bos. Musa. Ya, bos. Barang ini kita jual aja di sini. Soalnya aku lagi buka jaringan lagi. Aku dapat pemasok baru dan mereka itu dulunya anak buah aku. Gimana? Terus gimana dong rencana kita? Ke Bali. Ya iyalah. Itu mah gampang. Sekarang kita usaha aja dulu. Kita cari uang sebanyak-banyaknya. Sayang, kau cuma sekedar nyampe Bali doang. Aku bisa nyari. Tapi aku bingung kok kamu berubah pikiran kayak gitu sih? Aku punya bisnis baru. Bisnis? Iya, kalau kamu mau tahu, besok kamu temenin aku ya. Yaudah.
cobain barang kayak gini. Mana barangnya? Nih. Oke. Thank you, man. Jadi ya. Ya. Nur. Nur, lihat. Ternyata di dunia ini nggak ada yang bisa menolong kita selain diri kita sendiri. Dan saat ini kamu boleh mengucapkan selamat tinggal sama kemiskinan. Nih, kau masak enak hari ini dan sisanya beli susu buat si kecil, ya. Enggak, Kang. Saya mah nggak mau terima. Itu mah pasti uang haram. Apa? Haram? Hari gini kamu masih ngomongin halal dan haram? Ambil! Enggak, Kang. Enggak. Enggak, Kang. Ambil! Enggak, Kang. Saya nggak mau terima. Ambil! Nah, gitu kan manis. Dan sebagai istri yang manis, kamu harus dukung suami kamu, ya? Satu, dua, tiga, empat. Abang yakin ini aman, Bang? Tenang, pasti aman. Soalnya perantara kita nggak mungkin dicurigai sama polisi. Dan orang-orang seperti Mbak Minah itulah yang banyak menolong kita. Minah? Jangan khawatir. Mbak Minah, saya titip ini ya. Soalnya saya buru-buru nih, nanti ada teman saya yang ngambil barang ini. Orangnya seperti apa sih, Mas Cecep? Biasa, pakai jaket kulit hitam. Dan dia bakal nanya barang titipan dari saya. Lihat, Bos. Betul kan apa kata gue bilang? Ini isinya apa, Mas Cecep? Wah, kalau isi saya juga nggak ngerti tuh, Mbak. Itu kiriman keluarga dari teman saya yang di luar kota. Karena saya nggak sempat temuin dia, jadi saya minta tolong sama Mbak nih. Mau kan, Mbak? Oh ya, mau dong, Mas. Masa sih saya dimintain tolong aja nggak mau? Nih. Buat Mbak. Jangan lupa ya. Iya, iya, Mas. Makasih loh, Mas. Iya, iya. Mari, Mbak. Makasih ya, Mbak. Yap. Pakai aja segala lagi. Mina. Nur! Menur! Nok, Tete mana? Kang Cecep dari mana sih? Kok gini hari baru pulang? Aku ini tanya. Jadi kamu gak sebanyak omong. Teteh mana? Teteh lagi ambil cucian, Kang, di tetangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, naon ya, Kang? Nih, nih, ambil. Mulai besok kamu gak usah nyuci lagi. Tapi... Gak usah banyak tanya, ya? Dan sekarang saya mau istirahat. Jangan ganggu saya. Nanti malam saya mau pergi lagi. Tapi, Kak... Kang? Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, desa kita sudah tidak aman karena di sini tinggal seorang penjahat. Sebelum penjahat itu tertangkap, hidup kita tidak akan aman. Betul, saudara-saudara. Apa kalian nantinya mau? Anak-anak kalian, kakak kalian, adik kalian akan menjadi korban narkoba? Tidak! Tidak! Nah, maka dari itu, kita harus menangkap si Cecep yang bersarang di kampung kita ini. Ayo kita tangkap si Cecep. Ayo. Betul. Tenang. Nanti malam kita jebak dulu baru kita tangkap. Oke? Oke. Oke. Kamu itu istri yang enggak bisa dibikin senang sama suami. Kenapa sih?
Masih aja nerima cucian baju dari tetangga. Apa kata orang? Muka aku mau taruh di mana? Ya udah atuh. Sekarang Akang jujur sama saya. Sebenarnya Akang teh dapat uang sebanyak itu dari mana, Kang? Itu lagi. Kamu tinggal pakai apa susahnya sih? Uang itu dari mana itu nggak penting. Yang penting sekarang kehidupan kamu sudah berkecukupan. Berhenti nyetirkannya. Berhenti! Nggak bisa atuh, Kang. Karunya, ini teh baju semuanya mau dipakai besok. Kamu tuh tolong amat sih. Bego kamu. Ngapain ngurusin orang? Ngapain? Biar mereka tahu kalau aku tidak setuju kamu jadi buruh lagi. Kalau mereka marah, nanti aku ganti. Berapa harga bajunya? Kang, saya nggak mau punya suami penjahat kayak Kang. Nih, Kang. Ambil uang Akang yang udah Akang kasih sama saya. Saya nggak rela. Anak kita dikasih makan dengan uang haram. Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Kurang ajar kamu. Baik, kalau kamu tidak mau lagi menerima uang dari aku, mulai sekarang kamu bukan istriku. Kamu aku ceraikan. Semuanya 40.000, Mas. Oh. Nih, sisanya buat Mbak Minah. Sekalian saya mau pamit. Saya mau pergi jauh. Mas Cecep kok aneh-aneh. Bilang mau pergi jauh. Apa... enggak. Mudah-mudahan enggak ada apa-apa. Mas Cecep, emangnya mau pergi kemana sih? Jauh, Mbak. Mungkin kita enggak ketemu lagi. Bandar ganja, 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 bandar ganja,
Saya tahu persis. Saya kesini cuma mau bayar utang sama Mbak Minah tuh. Tanya aja. Iya kok, Mas Cecep ini kesini cuma mau bayar utang. Dia ini orangnya baik. Bisa-bisanya ya sampein ini nuduh yang bukan-bukan. Sembarangan aja. Dengar, 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 dengar. Kalau kalian kurang puas, periksa aja tuh warung Mbak Minah. Ada nggak titipan dari saya? Alasan. Periksa. Pas. Halo, Yang. Halo, sayang. Kita jadi berangkat ke Bali ya. Aku tunggu di tempat biasa. Iya, iya, iya. Ya udah, aku siap-siap dulu ya, Yang, ya. Oh, bye, sayang. Miss you. Akhirnya dia jatuh juga ke dalam pelukan gue. Dia akan jadi milik gue seutuhnya, selamanya. Anak kurang
Mau kemana lo? Hah? Gue gak nyangka ya. Lo gue baikin malah lo makan gue. Tunggu Tom, tunggu. Gue gak ngerti apa yang lo omongin. Sepura-pura lo. Yang begini tuh udah biasa buat gue. Sekarang yang penting, balikin barang gue. Mati di sini. Bang, bang, bang. Abang, abang kena Ella udah lama kan, bang? Ella nggak mungkin macem-macem, bang. Apalagi ngerampok barang abang itu nggak mungkin, bang. Gua kurang baik apa sama lu, ha? Tato gua bikinin, ganja gua kasih. Malah ya. Mampus lu. Ya ngapain sih kita di sini? Kita ngilang jejak dulu. Soalnya polisi pas nyari kita. Dan tempat seperti ini biasanya nggak terpikir sama polisi. Ya, yeah, sementara aja. Kayaknya mau hujan deh, yang aku takut. Enggak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masya Allah. A'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudara, sejahat apapun atau sejelek apapun mereka, sebagai muslim tidak dibenarkan kita menelantarkan jenazah ini. Untuk itu, mari kita angkat jenazah ini dan kita bawa ke rumahnya masing-masing. Ya, ya.